Taat -taat yang kami... Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh merupakan anugerah dari Tuhan saja. Kalau pada pagi hari ini kita boleh merasakan pagi yang cerah, di mana kita boleh bersama-sama menjalani hari yang baru yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dan terlebih lagi kita juga boleh menikmati firman Tuhan yang pagi ini akan dibawakan oleh Pendeta Utomo. Selamat pagi, Cik Selamat pagi, Pak Utomo. Iya. Cik, ini kita berbicara tentang tema yang penting. Menurut Cik peran seperti apa keluarga bagi anak-anak? Seberapa besar peran keluarga bagi anak-anak ketika kita ini mewujudkan generasi yang takut Tuhan? Kalau kita melihat kondisi saat ini, memang keluarga-keluarga kebanyakan mempunyai orang tua yang dua-duanya bekerja ya Pak Otomo, sehingga kadang tuh pendidikan rohani bagi anak itu sering terabaikan. Nah, padahal kalau kita telaah lebih lanjut, pendidikan rohani itu merupakan suatu hal yang sangat mendasar yang harus ditanamkan oleh orang tua dari mereka anak-anak mereka dari sejak kecil dan memang pas dengan tema pada hari ini kita mau membawakan suatu renungan yang bertema menghasilkan umat Allah yang sejati dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita mau bersama-sama berdoa selamat pagi Bapak kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan kami satu hari lagi yang baru yang boleh kami jalani bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari pada pagi hari ini Bapak boleh membimbing kami menjalani setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama putramu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hikmat pagi pada pagi hari ini akan terambil dari Maleakhi 2 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-16. Namun kita akan berfokus pada ayat yang ke-15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan Ilahi? Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Demikianlah firman Tuhan, syukur pada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tema hasilkan umat Allah yang sejati diambil dari tema kebaktian minggu menghasilkan keturunan ilahi. Yang bertujuan mengajak kita semua jemaat Tuhan memahami bahwa Tuhan Allah membentuk keluarga supaya setiap keluarga menghasilkan keturunan ilahi yang mengupayakan dan membawa kemuliaan Tuhan di bumi yaitu menjadi berkat bagi keluarga, bangsa, negara dan juga dunia. Mari kita memahami secara praktis apa yang dimaksud dengan keturunan ilahi dalam kehidupan berkeluarga yaitu generasi yang mengenal Tuhan dan melakukan kehendaknya dan yang berkomitmen menjadi abdi Tuhan yang berjuang di tengah kehidupan keluarga masing-masing menghasilkan generasi keturunan ilahi. Bapak Ibu Saudara, apa artinya keturunan ilahi? Menurut Maleaki pasal 2 ayat 15. Mari kita melihat terjemahan Alkitab lainnya. Dalam Alkitab terjemahan lama, frasa keturunan ilahi diterjemahkan satu benih daripada Allah. Versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini adalah anak-anak yang menjadi umat Allah yang sejati. Versi Alkitab: Firman Allah yang hidup adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan. Versi Alkitab mudah dibaca: "Adalah anak-anak yang kudus." Berdasarkan beberapa terjemahan Alkitab di atas, maka keturunan ilahi berarti satu benih daripada Allah. Anak-anak yang kudus taat dan menjadi umat Allah yang sejati. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan konteks maliaki pasal 2 ayat 10 sampai 16 adalah kemarahan Tuhan kepada bangsa Israel yang melakukan pelanggaran ganda serius terhadap hukum Allah. Menceraikan istri mereka kemudian menikahi wanita asing yang tidak mengenal Tuhan ayat 14. Tuhan membenci perbuatan yang mementingkan diri ini dengan menyatakan bahwa dialah yang mempersatukan suami dengan istri ayat 15 sebagai satu daging. Injil Markus pasal 10 ayat 2 sampai 9. Pernikahan adalah hubungan perjanjian di hadapan Allah. Kesatuan seorang laki-laki dan perempuan menjadi satu daging dimaksudkan Allah untuk menghasilkan umat perjanjian kudus yang setia kepadanya. Tindakan berdosa bangsa Israel tersebut akan menghancurkan persekutuan sejati dalam keluarga umat Allah, Bapak Ibu, Saudara. Tujuan pernikahan kudus untuk menghasilkan keturunan ilahi pun menjadi rusak. Semestinya, hidup pernikahan Kristiani adalah pernikahan yang diisi kasih Tuhan dan harus dipertahankan kelanggengannya di dalam Firman Tuhan. Sudahkah pernikahan kita adalah pernikahan yang demikian? Allah merindukan bangkitnya kerasi ilahi di zaman ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami menyadari bahwa pernikahan mengalami tantangan yang tidak mudah. Pernikahan-pernikahan yang dibangun di zaman ini mudah rapuh dan runtuh. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kami semua. Supaya kami membangun pernikahan kami dengan pernikahan yang benar pernikahan yang didasari takut akan Tuhan, pernikahan yang didasari kasih yang kudus dan kasih yang sejati di tengah tantangan ini bukan menjadi rapuh namun menjadi tangguh. Kami mohon kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, Tuhan hadir di anggota jemaat simpatisan GKI Karangsaru, para pemirsa yang ada, keluarga kami dimampukan untuk menghasilkan menghadirkan keturunan-keturunan ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Bersamalah dengan kami hari ini, sehingga hari ini menjadi hari yang penuh bahagia, penuh sukacita, karena kami tahu Tuhan beserta. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, selamat menikmati kasih setianya, dan mari kita berkomitmen membangun pernikahan kudus, pernikahan sejati, pernikahan yang didasari hati yang takut akan Tuhan, dan biarlah kehidupan keluarga. Menghadirkan generasi ilahi di hadapan Tuhan, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita.